Katik yang nanam nanas, dak katik, ya nak nanam sayur dak katik misalnya di sini. Waktu belum di selama 2 tahun ini terbengkalai tanah ini, dak bisa dipembaan ke? Kalau ada biaya, ya kalau kata biaya mama nak nanam. Kalau kami di sini sangkut biaya tulah, ikan juga biaya juga, kasih makan biaya juga. Ya katik kan nak biaya dewe. Nah lahan ini sedulunya istilahnya uji kami sini sonor. Kapan musim kemarau itu ditebang. Sebelum ada taklah perubahan-perubahan dari negara itu stop ini tuh. Ditebang setelah terlalu panas itu dibakar. Baru dia sebari. Sekali 5 tahun. Degraded land has a very little value to the society and environment, but if we can restore the land for bioenergy or other beneficial land uses, enhancing food security and energy security. Here we are trying to test a few different tree species that produce large amount of biomass as well as seed production. So we are investigating those tree species, their suitability, their productivity on peatland. So our findings will be useful for community groups, smallholder, government and potentially investor. Kita mengkombinasikan agrosilvopasture sebagai satu kesatuan konsep pada lahan yang luasnya 3 hektar dan 1 tahun telah berlalu, kita melihat ada perkembangan yang baik. Tanaman yang kita tanam pada tahun 2018 sudah tumbuh dengan baik, khususnya tanaman-tanaman potensial bioenergi, dan kita mulai mengembangkan penambahan konsep untuk selain tanaman kehutanan, kita juga melakukan kegiatan pertanian seperti menanam padi, kemudian beberapa tanaman sayuran, nanas, dan kemudian juga perikanan. Tapi dengan adanya mungkin melihat informasi-informasi apa pohon-pohon yang jampung dan lain sebagainya itu, ya mungkin itu ada kelihatannya untuk membukakan ekonomi masyarakat kita ini yang lebih baik lagi itu. Harapan gitu begitu. Kayak akan dikembangkan lagi dari sini juga hal-hal ada kelihatannya itu untuk ikan, ada yang sawahnya juga, ada nanas, yang ini bagus, ini motivasi masyarakat kita membukakan cakrawala berpikirnya yang lebih baik gitu.